Aja lali kampret, pret. Ya masih benar, benar berada di atas garis netral. Waktu berjalan 3 menit 5 detik. Balik. Biasa pada malam hari ini pita merah masih benar-benar berada di atas garis tengah. Mohon izin apabila melihat sejajar dengan garis tengah. Sekali lagi, apabila melihat jangan pernah dari samping, kiranya dapat sejajar dengan garis tengah agar kiranya memberikan sudut pandang yang tepat untuk mengamati keberadaan pita merah. Waktu berjalan 3 menit 35 detik. Kamera hanya condong sedikit ke arah berkaman diri. Sangat luar biasa pada malam hari ini pertandingan yang pertama, namun masih berada di atas garis netral, dipertahankan oleh Panatik tentunya. Waktu berjalan 4 menit. Hanya condong sedikit ke arah berkaman diri tentunya. 4 menit 5 detik. Tahan oleh 4 menit 15 detik. Mohon izin kepada para ofisial yang bertanding tentunya jangan beranjak mas, silakan mengamati keberadaan merahnya saja. 4 menit 25 detik. Jangan beranjak dari garis tengah. Mohon izin kepada para ofisialnya. 4 menit 35 detik. Jangan beranjak dari garis tengah. Saya mohon izin kepada para ofisialnya tentunya, karena ofisial berjumlah 2 orang. 4 menit 45 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dinyatakan draw. Masih sampai jalan pertandingan, saudara Rudianto sudah menunjukkan peluit panjang pertanda kick off babak kedua dimulai. Para Panatik berhadapan dengan berkah mandiri. Sangat luar biasa keberadaan pita merah pada saat ini, benar-benar berada di atas garis netral. Sangat luar biasa kedua tim yang sama-sama berasal dari Kabupaten Malang. Tentunya sama-sama memberikan hiburan yang menarik untuk kita semua. Pita merah masih tepat berada di atas garis netral, luar biasa. Waktu berjalan 45 detik. Pita merah masih tepat berada di atas garis netral. Karena kedua tim baik berkah mandiri maupun dari Panatik sama-sama ingin mencari kelemahan-kelemahan dari lawan-lawannya, kira-kiranya dapat mengantongi satu tiket di putaran babak 8 besar tentunya. Waktu berjalan 1 menit 15 detik. Pita merah masih tetap duduk santai berada di atas garis netral. Luar biasa, sangat luar biasa. 1 menit 30 detik. Rekaman diri berhadapan dengan Panatik di babak yang kedua, pertandingan yang pertama pada malam hari ini. Satu menit 45 detik. Kamera masih benar-benar berada di atas garis netral. Mohon izin kepada para ofisial apabila mengamati keberadaan pita merah wajib sejajar dengan garis tengah agar kiranya tidak mempunyai persepsi sudut pandang yang berbeda dalam mengamati keberadaan pita merah tentunya. Waktu berjalan 2 menit 10 detik. Dua menit 25 detik. Pita merah masih benar-benar berada di atas garis netral. Mana supporternya berkah mandiri? Supporter Panatik. Luar biasa pada malam hari.
hari ini, supporter yang begitu indah menjaga kebersamaan dalam memberikan dukungan pada tim idolanya. Nah, babak 16 besar malam hari ini, waktu berjalan 3 menit. Kamera benar-benar berada di atas garis netral. Luar biasa. Kedua tim sama-sama ingin meloloskan diri tentunya di babak 8 besar. Sehingga pertandingan yang pertama pada malam hari ini sangat berhati-hati. 3 menit 20 detik. Luar biasa, kedua tim sama-sama ingin memetik satu keberhasilan tentunya di awal babak 16 besar pada malam hari ini. Waktu berjalan 3 menit 50 detik. Pita merah masih tepat berada di atas garis netral. Luar biasa. Rekaman diri berhadapan dengan Pak Nati. Waktu berjalan 4 menit. Silakan kepada perwakilan official dari kedua tim yang bertanding untuk dapat mengamati keberadaan pita merah dan pastikan dalam mengamati tepat sejajar dengan garis tengah. 4 menit 15 detik. Luar biasa, Pak Nati berhadapan dengan rekaman diri. Babak 16 besar hari yang pertama, pertandingan yang pertama pula. 4 menit 25 detik. Silakan dari kedua official, jangan beranjak dari garis tengah. Silakan tetap berdiam diri. 4 menit 35 detik. Luar biasa. Officialnya bercengkrama sambil berbincang-bincang tentunya. 4 menit 45 detik. Luar biasa kebersamaan kedua tim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.